Niko. Benar-benar spicy ya. Tuh, betul-betul aja dulu. Kan? Speechless kan? Iya. Apa ya? Apa yang harus dikomenin gitu, dari stage aja juga bagus, kostumnya juga bagus, lipsticknya juga bagus, dan seperti biasa gak too much gitu, benar-benar ya udah dengan pembawaan Nicole-nya gitu loh. Emang ya kalau misal ini satu pelatih itu ya, gesturnya tuh semuanya tarikannya sama. Apa ya yang mau ditambahin, apa ya? Udah all in banget ya. Iya. Udah all in banget. Pokoknya ya, pokoknya ya di push lagi aja gitu loh, mau dari basic narinya, basic dari penjiwaannya, showmanshipnya, pokoknya kayak semuanya harus lebih dipelajarin lagi supaya kamu bisa amin-amin go internasional gitu. Iya. Yeah. Oke, semangat Niko. Terlepas dari teknik, terlepas dari ekspresi dan lain-lain, ada dua poin penting mungkin yang lebih bisa diperhatikan ini, Nicole. Kita kan udah beberapa kali ketemu ya. Oh. Which is tahu dong, Nicole maunya apa aku, ya kan? Aku maunya mungkin kalau kita ketemu lagi, mungkin Nicole bisa bawain konsep yang lain. Karena aku melihatnya nothing different dari yang sebelumnya. Oke. And then, di sini masih sama. Somehow, lip sync kamu masih banyak yang lost. Dan mungkin bisa lebih diperhatiin lagi lip sync-nya. Karena aku ngeliatnya kamu terlalu enjoy sama narinya. Saking enjoy-nya, lip sync-nya akhirnya lepas. Gitu. Emang bagus, enjoy itu bagus. Menjadi nilai plus. Cuma terlepas dari itu, tetap aja harus ada lip sync-nya. Lebih diperhatiin lagi. Terus, tadi aku ngeliatnya lepas pas kamu lepas rok, itu terlihat agak berantakan. Mungkin kamu bisa kasih elemen surprise lagi kalau mau, misalkan mau lepas kostum, ditung, dilepas aja, ditarik gitu. Jangan, lepas. Paham kan maksud aku? Ya, paling itu aja dari aku. Ya, thank you, Nicole. Thank you, sukses ya.